Heboh penampilan Dewi Persik di atas panggung, dinilai terlalu vulgar. Netizen titik dua jualan ini emang laris. Penyanyi dangdut Dewi Persik belum lama ini hebohkan warganet dengan aksinya yang tampil di sebuah panggung dengan pakaian terbuka. Tidak hanya pakaian seksi Dewi Persik yang mencuri perhatian warganet, namun juga goyangan yang ditampilkan DP di atas panggung membuat penonton geleng-geleng kepala. Peristiwa tersebut salah satunya diunggah ulang oleh pemilik akun TikTok @memboto pada Sabtu 8 Oktober 2022 malam. Dalam video tersebut diperlihatkan aksi Dewi Persik yang dinilai terlalu vulgar. Dalam video tersebut terlihat Dewi Persik tengah manggung di sebuah konser pada malam hari. Ia tampil cantik dan anggun memakai dress ketat berwarna gold. Dress tersebut mencetak body bahenol Dewi Persik sehingga terlihat lekuk-lekuk tubuh janda kembang itu. Tidak hanya itu, goyangan Dewi Persik yang aduhai di atas panggung juga mencuri perhatian publik. Di mana dirinya berjalan di sana kemari sambil bergoyang heboh. Ia sampai membuka dan menutup kakinya hingga terlihat belahan aurat mantan istri Angga Wijaya itu. Mirisnya lagi, Dewi Persik hanya memakai dress yang menutupi Miss V-nya. Sedangkan paha seksi dan mulusnya terlihat jelas sehingga Dewi Persik tampak tidak memakai celana dari kejauhan. Dengan bergoyang membuka dan menutup belahan kakinya, goyangan Dewi Persik pun mencuri perhatian. Unggahan video tersebut langsung menuai berbagai komentar warganet. Sejumlah warga menilai bahwa penampilan Dewi Persik di atas panggung dengan dress seksi dan goyangan itu terlalu vulgar. Berikut beberapa komentar yang ditinggalkan warganet dalam unggahan TikTok tersebut. Jualan ini emang laris, komentar akun @ariaario, anjir parah, tambahnya yang lainnya. Kalau janda mah bebas, kata yang lain pula. Sementara itu ada juga sejumlah netizen yang mengatakan bahwa jika Dewi Persik off air dirinya memang kerap tampil profesional dan secara maksimal. Dewi Persik pesannya memang kerap heboh di atas panggung yang sesuai dengan bayaran yang diterimanya saat bernyanyi. Sementara itu Dewi Persik sendiri diketahui kini memang sudah kembali manggung semenjak pemerintah mengizinkan untuk melakukan konser. Sejumlah konser pun kini kembali diadakan dan dihadiri masyarakat.